Assalamualaikum. Hi guys. So ini merupakan part 2, cara saya nak biar kutuk air saya tu tahan lama. Cara ni korang guna insya-Allah boleh tahan lebih lama, lebih daripada 4 hari. Ha. Caranya lah, pertama korang kena cari kobes busuk. Kemudian campakkan kobes-kobes busuk tu ke dalam air yang diperam macam ni dan biarkan lebih kurang selama 4 ke 5 hari. Kemudian baru korang letak kutuk air tu. Make sure air ni dah tak ada klorin ya. Okay guys, untuk menjaga kualiti air dalam bekas tu, make sure kita kena pilih kutuk air yang betul-betul hidup tau. Jangan kau campur sekali kutuk air yang dah mati. So untuk pilih kutuk air yang hidup, aku syorkan korang buat macam ni. Letakkan dekat sebelah cahaya matahari. So apa yang korang buat, korang just sedut ataupun ambil kutuk air yang ke atas tu, yang terapung tu saja. Jangan ambil yang mendap kat bawah tu, sebab yang mendap kat bawah tu most probably dia bercampur dengan yang dah mati. Ha, macam kat atas ni sure 100% hidup. Kemudian yang mendap tu korang boleh kan jadikan cube macam ni. Ha, untuk ikan-ikan tetrakor ke, ikan-ikan gapi ke, ikan-ikan moli ke, diorang suka. Tapi aku dengar nak bagi fry-fry ikan laga pun boleh guna kutuk air ni. Tapi aku tak pernah lah cuba nak bagi fry kutuk air beku. Korang pernah cuba tak? Cuba komen kat bawah. Okay, jom kita tengok guys apa hasilnya selepas kita letak beberapa hari kutuk air dalam bekas ni. Air yang diperap, tak ada klorin, campur dengan kobes busuk. Ha, tengok tu. Ada lagi kan? Dia tak banyak. Tapi boleh lah untuk aku nak guna kan. Tapi kalau kau nak guna kobis yang tak busuk pun boleh. Tapi lambatlah dia nak mereput. Kalau kobis busuk ni, dia lebih cepat mereput dalam air. Ha, okay kan? Okay guys, video kita sampai di sini saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. Sorry video kali ni pendek. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Jumpa lagi.